Assalamualaikum, apa khabar semua? Ini adalah akaun Computer Rate Broker Just Forex. Akaun ini bernama 100 to 10,000. Jika korang memfollow, boleh setting 141 dan ikut balance semasa saya. Akaun ini bermula dengan $100 sahaja. Kita akan lihat ambil masa berapa lama untuk capai target $10,000. Sekarang saya sedang entry sell pada peg gold. Di sini kita ada supply area drop base drop. Price membuat rejection pada area supply ini. Ini menandakan price respect area supply. Jadi ada potensi untuk sell. Setiap entry saya akan letak stop loss sebanyak 30 pips. Dan take profit saya akan ambil 1:1 sehingga 1:5. Untuk akaun ini, maximum layer saya akan entry antara 3 layer sehingga 5 layer sahaja. Lot size adalah 0.01 mengikut balance. Sekiranya balance saya naik sehingga $200, maka saya akan ubah lot size kepada 0.02. Untuk akaun ini, saya akan entry apabila ada setup yang cantik dan sesuai sahaja. Saya sudah pun set take profit antara 1:1 sehingga 1:5. Sekarang masih lagi dalam keadaan floating loss dan price hampir ambil stop loss. Saya ada 3 akaun copy trade, iaitu di Just Forex, Light Finance dan juga Hot Forex. Sementara tunggu profit ataupun loss pada pair gold ini, saya akan mencari peluang entry pada pair lain. Sekarang saya melihat peluang entry pada pair EURJPY. Di sini price membuat rejection pada area support. Akibat krisis peperangan antara Rusia dan Ukraine telah memberi impak kepada mata wang euro, menyebabkan mata wang euro sangat lemah. Jadi lebih baik kita cari peluang untuk sell sahaja. Jika dilihat pada time frame M30, di sini kita ada dominant break sell dan price sudah pun datang retest di area dominant break ini. Kemudian price drop membuat lower low yang baru. Di situ juga kita ada lagi dominant break sell yang baru. Jika korang lihat, di situ price sudah pun datang ambil order di dalam area dominant break sell dan membuat rejection ke bawah. Memandangkan price belum drop lebih jauh, jadi saya akan entry sell. Saya akan entry sebanyak 5 layer sahaja. Setiap entry saya akan set stop loss maksimum 30 pips sahaja. Manakala untuk take profit saya akan ambil 1:1 sehingga 1:5. Okey guys, telah pun selesai set take profit dan stop loss untuk semua layer. Itu dia guys, untuk pair gold telah pun terkena stop loss. Satu layer sahaja take profit 30 pips, manakala 4 layer lagi price reverse ambil stop loss. Manakala untuk pair euro JPY sudah pun take profit 1:1 untuk satu layer dan sekarang saya masih lagi hold 4 layer. Untuk pair gold tadi, price tepat ambil stop loss saya, kemudian baru price terjun sebanyak 100 pip lebih. Perkara macam ni sering berlaku dalam trading, jadi perlu bersabar sahaja, tahan emosi. A few moments later. Itu dia guys, price sudah pun drop melebihi 120 pips. Satu layer lagi masih belum hit TP 150 pips. Saya sudah pun set break even di atas daripada area supply. Sekiranya price naik terkena break even, saya masih lagi berada dalam keadaan profit dan tidak perlu risau. Okay guys, price sudah pun ambil TP level. So, untuk minggu pertama, akaun copy trade ini berjaya grow hingga $130 sahaja.
Setiap minggu saya akan trade akaun CopyTrade ini. Setiap entry saya akan share di dalam grup Telegram. Okay guys, jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain Ground. Горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.